Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik-adik anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi kebelakangan ini saya ada banyak mendapat persoalan berkenaan dengan status di dalam laman web ataupun di dalam semakan bagi permohonan bantuan keluarga Malaysia BKM 2022. Status yang dimaksudkan tersebut adalah berkenaan dengan status pedalaman, yang mana ramai yang mula muncul status pedalaman mereka jika sebelum ini tiada apa-apa sebarang orang kata maklumat di bahagian situ, tetapi sekarang ada status T dan juga ada status Y. Okey, jadi jika kita lihat di dalam soalan lazim yang telah pun dinyatakan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri di dalam nama web BKM ini, status T ataupun status Y itu adalah status tidak ataupun ya. T untuk tidak, Y untuk ya. Jadi jika kita lihat ataupun kita melakukan semakan di dalam web BKM, kita lihat di bahagian semakan status ada dinyatakan tentang nama pemohon dengan nombor IC, status pedalaman dan juga status permohonan. Status permohonan sudah diterima, masih lagi belum ada kelulusan. Tetapi di bahagian status pedalaman, bagi mereka yang bukan berada di kawasan pedalaman, status anda akan keluar T, tidak. Dan bagi mereka yang berada di kawasan pedalaman, status anda akan bertukar menjadi Y, ya. Okey, itu adalah salah satu perubahan yang telah pun berlaku di dalam laman web BKM ini bagi kebanyakan pemohon. Dan juga ada sebilangan yang bertanyakan kepada saya, abang, tak ada pun apa-apa status, masih lagi kosong di bahagian situ. Semakan yang saya telah buat dengan pihak lembaga saya adalah permohonan ataupun semakan bagi permohonan BKM ini sama ada secara automatik ataupun permohonan yang baru dilakukan. Permohonan ataupun semakan terhadap permohonan ini sedang dilakukan secara berperingkat. Jadi apabila ada perubahan, maksudnya permohonan anda sudah pun disemak, cumanya mungkin masih lagi pending untuk maklumat kelulusan ataupun tidak. Okay, jadi bagi mereka yang tidak mempunyai status T ataupun status Y, bukannya bermaksud permohonan anda bermasalah ataupun tidak, namun belum sampai lagi kepada proses semakan terhadap permohonan BKM anda semua. Jadi untuk status kelulusan pula dijangkakan insyaAllah akan diketahui pada bulan 3, dan untuk pembayaran seperti mana yang telah dikongsikan sebelum ini, ada dinyatakan oleh lembaga hasil ada kebarangkalian bahawa pembayaran untuk BKM ni mungkin akan berlaku seawal pada penghujung bulan Mac 2021. Okey, jadi untuk BKM ni insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Saya sentiasa memantau walaupun tidak kerap, tapi saya sentiasa memantau secara mingguan. Saya melihat kepada soalan lazim, ada tak pertambahan maklumat ataupun perubahan, dan juga perkara-perkara yang berkaitan untuk dikongsikan kepada anda semua yang mungkin orang kata mungkin tidak tahu berlakunya perubahan dan juga orang kata perkembangan terhadap permohonan BKM ini. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, maafkan saya, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.